Handphone. Baby, your phone. Iya. Your wife. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, kalau vlog kali ini adalah vlog yang tayangnya sangat telat. Sekarang sudah di penghujung akhir Mei 2022. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Sekarang kita lagi ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita mau ke Bali sekeluarga bertujuh. Vlog kali ini tentang liburan kami selama di Bali dari tanggal 11 sampai 18 Desember 2022. Vlognya aku akan bagi menjadi beberapa episode. Episode 1 tentang review 3 kamar murah di Bali. Kami pergi dengan pesawat Garuda kelas ekonomi. Harga waktu itu tiket pesawatnya masing-masing sekitar 3,4 juta untuk pulang pergi. Jalan-jalan tahun ini lebih istimewa karena ditemani ibu dan nenekku. Liburan di masa pandemi agak merepotkan karena sebelum keberangkatan kita harus sudah vaksin. Bila belum vaksin yang kedua harus tes PCR dan bila sudah vaksin dua harus tes antigen. Kebetulan kita semua sudah divaksin yang kedua, jadi kita hanya tes antigen. Kecuali anak bungsuku karena di bawah 12 tahun harus tes PCR. Alhamdulillah akhirnya kita sampai dengan selamat sekarang di Bali ya, 7.30. Tadi lumayan ribet juga pas baru nyampe, kita mau ngambil koper. Sebelumnya kita harus mengisi e-hack. Kita tuh nggak tahu kalau harus mengisi e-hack dulu, jadinya kita ketahan lama. Tak dulu saya nyari masker saya. Ini dia. Ini adalah Hotel Neo Plus Legian. Kami sudah pesan untuk 3 kamar. 3 kamar itu untuk 7 malam. Tipe yang kita sudah pesan adalah deluxe. Harga per malamnya sekitar Rp480.000. Waalaikumsalam. Ah.
Yes. In this room. Lihat teman-teman, untuk ukuran kamar yang harganya di bawah 500.000, lumayan kan? Kamarnya cukup besar dan cukup bersih juga. Fasilitasnya juga ya standar, ada sendal, ada sabun, sampo, pokoknya semua lumayan lengkap. Aku kalau jalan-jalan dengan keluarga selalu memilih kamar yang bukan kamar yang mewah, yang mahal. Karena kita itu lebih suka pergi. Jadi hotel itu hanya untuk tidur dan sarapan. Di kamar kita lumayan ada sedikit balkon. Coba kita review apakah sama kamar sebelah yang ditempatin oleh anak bungsuku, nenek, dan ibuku. Mana outdoor ada? Enggak ada ya. Lah ini dia menunggu. Iya, makanya dikunci. Di sini bedanya hanya tempat tidurnya double. Dan gak ada balkonnya. Nah, sekarang kamar yang terakhir yang ditempati oleh anak laki-laki. Ayo kita intip. Neng, ngapain? Kamarnya juga sama kayak yang ditempati ibuku dan tanpa balkon juga. Selamat pagi Bali. Waduh, hujan euy. Mana kita udah punya acara yang udah di book. Hari ini kita mau main ATV dan main paintball. Aku udah pesen untuk mobil, berikut sama drivernya. Dia akan tunggu kita selama kita main. Nah, sebelum kita pergi, kita mau sarapan dulu. Di masa pandemi ini, sarapannya kita itu dibatasin, diambilin oleh pelayannya. Jadi kita nggak bisa ambil sendiri, tapi boleh nambah kok. Ya ini mas. Nin mau apa Nin? Nasi. Kasih. Would like fruit? Aku dan keluarga cukup senang untuk harga hotel di bawah 500.000. Dapat sarapan untuk 2 orang itu sangat worth it sekali teman-teman. Lokasi hotelnya pun enak, dekat kemana-mana karena kita ada di daerah Legian. Sopirnya sudah datang, kita sudah mulai bersiap mau pergi ke tempat wahana paintball dan ATV.
Aku akhiri dulu episode kali ini. Jangan lupa ikutin episode kedua. Aku akan ajak kalian main ATV dan paintball. Seru banget, tempatnya juga keren abis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.